Assalamualaikum. Welcome back to my channel. Hari ini aku nak buat satu video unboxing MacBook Air M1, iaitu MacBook Air yang terbaru. Dekat sini ada tulisan MacBook Air. Tanpa melengahkan masa, jom kita unbox. So aku beli ni adalah spek yang paling rendah, iaitu 256GB SSD. Jadi korang boleh tengok belakang ni. Okay, so tanpa menangkan masa, jom kita unbox. Ini first time aku beli MacBook dan ini adalah experience aku yang pertama ataupun pengalaman aku yang pertama membuka kotak MacBook Air. Bismillah. Ini adalah kotak dia. Tadaaa. Buka je kotak, apa yang korang nampak adalah ini. Sini ada dia punya ni, untuk dia angkat. Apa yang ada dalam kotak, dia bagi charger dia, Type-C, tu Type-C, manual book, kepala charger. Ini adalah waktu yang dinanti-nantikan. Sini ada dia punya clip, korang just korang tengok berapa nipis. Sebab tak jatuh. Memang nipis guys. Korang tengok eh, aku buka, aku tak perlukan dua tangan. Cukup satu je. What? Macam ni je. Bunyi dia. So ini macam biasa lapisan dia. Oh my god. Wow. Akan terus keluar logo Apple. Ini adalah MacBook Air. So, biar aku set up dulu. A few moments later. Okay guys, aku dah siap set up aku punya MacBook Air. So, inilah dia punya view dia. Ni lah sedikit benda yang kena beritahu lah. So, MacBook Air ni bagi aku pilihan yang aku rasa berbaloi lah. Yang pertama sebabnya adalah dia nipis. Memang nipis. Yang kedua, ringan. Tiga, chip M1. Powerful lah untuk MacBook Air ni. Aku rasa MacBook Air ni adalah laptop yang tepat untuk aku buat kerja-kerja yang ringan. Aku bukanlah pro editing, aku bukanlah pro photographer ataupun aku bukanlah pro edit gambar apa tak. Aku just pakai basic-basic je semua. So aku rasa ini adalah berbaloi untuk aku. Yang keempat, ekosistem dia. Dan aku sangat-sangat sukakan ekosistem Apple. Dan yang kelima, sebab dia orang dah ada dark mode. Dark mode ni maksudnya dia punya interface dalam dia ni memang nampak gelap je. Aku ni silau. Jadi bila aku tukar ke dark mode tu, mata aku lebih sedap lah. Dan yang keenam, M1 punya chip ni dia orang sudah ada support untuk apps yang berada di dalam iPhone korang ataupun yang berada di dalam iPad korang. Tapi buat masa sekarang, setahu aku, tak banyak lagi pencipta apps yang belum update diorang punya apps untuk chip M1. Buat masa sekarang, memang tak banyak lagi apps. Tapi kalau on future ataupun dalam masa hadapan, kemungkinanlah akan banyak lagi apps yang akan muncul untuk M1 chip. Dan yang ketujuh, ketahanan bateri MacBook Air ni sangat-sangat awesome. Reason yang ke-8, MacBook Air ni dia punya sound ataupun dia punya engine dalam dia memang tak bunyi gila guys. Memang tak ada bunyi gila, tengok eh. Aku letak dekat dengan korang. Oh my god. Wow. Memang tak ada bunyi guys. Senyap je, macam seolah-olah tak on korang punya laptop. Yang ke-9, kerana dia ada fingerprint. Korang punya unlock, korang just pakai fingerprint saja. Dan yang ke-10 adalah
simple dan juga mudah untuk digunakan. Simple design. Dan untuk charger dia pun, korang just pakai USB-C punya type. Contohlah kalau korang ada power bank, just cucuk power bank pun tak ada masalah. Tak perlu kepada plug yang besar tu. So itu guys, 10 perkara yang aku suka tentang MacBook Air yang terbaru. So, jangan lupa untuk subscribe channel aku untuk aku capai 1000 yang pertama. Sudah 988 subscriber. Tinggal lagi beberapa sahaja untuk aku capai 1000 subscriber yang pertama. So guys, tolong please subscribe kalau korang suka aku punya video, content video. Kalau tak suka tak ada masalah, tak ada memaksa. Tapi untuk support aku, boleh tolong subscribe dan juga tekan butang loceng kalau korang nak tahu apa video seterusnya aku akan upload. Bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.